Selamat sore, hari ini kita di Yogyakarta dan kita lagi ada di dealer Daytona Yogyakarta karena kita mau belanja part-part. Jadi kita lagi mau nyari gear karena kita masih ngebangun 2 motor balap. So, kita butuh gear. Jadi di Jogja itu banyak banget part-part ya buat segala macam motor nih. Gear-gear contohnya buat model-model gear besar ada ukuran 47. Ini 415 harganya 350 model bulat-bulat begitu. Kemudian ini kalau yang ini kayaknya yang bahannya bagus enteng dan juga pilihan-pilihan yang lain. Karena kita mau cari yang konsepnya lama, makanya kita nyari yang bolongannya segitiga bukan yang bulat-bulat. Gear-gear ini lagi dicariin sama mbaknya dari Daytona Jogja. Sambil nungguin lagi dicariin, kita cek-cek. Jadi kita nyari yang bentuknya kayak gini nih, bulat-bulat, apa namanya, motifnya yang segitiga-segitiga, tapi belum ada. Jadi kita tur dulu di Daytona Jogja sambil ngelihat barang-barang, siapa tahu teman-teman butuh nih. Oh, dus cakram, dusnya aja, cakramnya ada di sana. Terus kalau kalian kepengen pelek nih, pelek banyak banget. Kalau yang ini Oppo ya, Nagata 16 ring 17 buat Honda apa Yamaha. Ini juga ada Nagata warna biru sama kuning. Nanti akan ada nomor Daytona Jogja di kolom deskripsi. Jadi tonton terus videonya. Terus buat cepat-cepat lain ada berbagai macam kebutuhan ini buat motocross, buat road race juga bisa. Gear ada lagi. Terus suspensi pilihannya banyak banget. Buat matic juga ada tuh, aerok 3432 tingginya, ditambah roller buat matic. Sama karena kita lagi ngebangun Shogun, ternyata ada suspensi Daytona Showa. Jadi ini nih yang kita cari. Tapi nggak ngerti ya harganya berapa. Jadi Shogun kan pernya pendek nih, dia panjang 34 apa 36. Ini Daytona Showa pilihan warnanya ada 2, keren banget ya. Ini juga buat motor-motor balap yang lain. Kalau yang ini biasanya, oh ini Showa 34, kalau yang ini dari Kayaba, biasanya dia pernya lebih panjang. Terus bentuknya ada yang gendut, ada yang kurus. Kalau yang ini namanya mini, ini juga mini. Iki super sport nggak sih? SS apa istilahnya? Ini ada nih pilihannya banyak. Ini harganya lebih murah, lebih pahit. Tapi kalau mau yang berkualitas pilihannya banyak banget nih. Ini juga ada Daytona R Spec. Teman-teman yang nonton videonya dan kepengen kepo tanya-tanya harga, nanti akan ada nomor Daytona ya. Pilih-pilih nih buat matic juga banyak banget pilihannya. Tapi ini sih buat Shogun, ini nggak ada obatnya ini. Ini keren banget, zaman jadul. Terus ini buat matic. Knalpot, ini suspensi jadul-jadul juga ada. Mbak, yang ini berapa ini buat balap Shogun yang paling ujung? Ini harganya 4,1 juta. Ini memang barang langka dan asli sih, keren banget. Buat Shogun, kalau motornya cuma 700 ribu, soknya 4 juta gimana coba? Nih, buat yang butuh gas spontan banyak banget. Gas spontan ini ada yang model biasa, ada yang double tombol. Ini ada Daytona sama Nagata. Terus handle. Mbak ada nggak? Buat Titan mata 45. Ininya sama nggak, Mbak? Apa? Ya, yang penting lubang asnya sama. Berapa ini, Mbak? 160 besi bahannya. Kok bolongannya ngene-ngene ya, Mbak? Iya, kayaknya kayak gitu.
Iya, karena bentuknya ya, karena ini seri DPX ya. Iya, malah nggak ada. Kemarin iya sih nanya-nanya itu yang Daytona beli, aku dilalah cuma ambil satu karena butuh 44, aku lagi butuh yang 45, 46 gitu. Aku masih ngebangun beberapa motor lagi. Mbak, iku knalpot DG-DG itu tuh harganya berapa sih, Mbak? Empatak-empatak lawas. Yang ini. Kenapa? Oh, konversi dolar sekarang. Kirain harganya masih persis segitu. Kenapa? Aku butuh buat ini sih. Buat Shogun. Itu ada ya, Shogun ya? Saya Mbak, aku sebetulnya sih butuhnya gear ya, tapi kalau enggak ini ya saya tak pikir-pikir dulu nih, kan ada knalpot nih zaman-zaman lama nih, DG-DG dan itu Daytona. Kayaknya menarik ya buat kita pasang di motor balap kita sambil kita masih cek-cek nih. Apa nih namanya? Manifold 24 mili buat Mio. Ini manifold Daytona. Gak ngerti apa ini, manifold banyak banget. Harganya dari 100-an sampai 200, harganya macam-macam ya. Lagi nyari yang Shogun 28 mili. Banyak banget nih buat teman-teman yang lagi ngemodif motor-motor lawasnya. Ini apa ya? Oh, hand grip. Ini nih butuh karisma. Shogun gak ada, tapi harganya kayaknya mahal. Ini 250. Terus ya, di mana ini begini? Nih, Mbak, update cakram sekarang harganya berapa, Mbak? 2250 cakram tersedia buat Honda. Oh, ada pilihannya sekarang udah banyak ya, Mbak? Buat Suzuki. Oh, cuma Yamaha abis itu ada baut 6 Honda Tiger, ada baut 4 Karisma, terus ada buat itu Suzuki yang kecil 276. Cakram belakang juga komplit, termasuk kampas kopling, knalpot dan lain-lain nih, pelek-pelek. Entar kontak-kontak Daytona Jogja, nomornya ada di kolom deskripsi ya. Saya sambil kita cek-cek. Ini cakram stoknya banyak. Jadi buat teman-teman yang lagi ngemodif butuh cakram banyak, kemudian kayak itu magnet ada. Itu ada cakram lagi. Ini piston. Jadi teman-teman yang lagi upgrade, ini piston full. Lahar-lahar balap banyak ya, Mbak? Selang rem ada lagi enggak, Mbak? Selang rem belum ada lagi. Butuh selang rem. Terus ini apa ya? Oh, ini kopling kayaknya. Terus nih karburator. TM38, terus Sutco Kaihin. Ukurannya gede-gede nih. Harganya dari 3,9 dan lain-lain nih, pilihannya banyak banget buat teman-teman yang senang balap. Ini mikuninya kotaknya nggak ada yang 24 mili, kita butuh TM24. Terus tuh pelek masih ada lagi, Mbak. Ikut Nagata atau Mbak? Ya. Nah, pelek-pelek Nagata itu berapa sekarang, Mbak? 225. Nih sepuyer buat teman-teman yang kepengen upgrade juga banyak banget. So, entar tinggal kontak-kontak Daytona Jogja, nomornya ada di kolom deskripsi. Ini pelek-pelek nih buat balap dan lain-lain, variasi buat harian dan juga buat racing. Tapi sayangnya kita nyari gear gak nemu ya.
bentuknya bulat-bulat begini, rada kurang oke sih. Tapi nggak apa-apa, ntar tinggal kontak-kontak nomor si Mbak, nomornya ada di kolom deskripsi. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Nih, suspensi-suspensi dan lain-lain, kebutuhan kalian soal modifikasi, datang aja ke Daytona Jogja. Ada di dekat patokannya, di dekat JEC. Jadi seberang sana JEC. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.